Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Hamisi Tech News Weekly. Sekarang kita akan mulai berbicara tentang langkah di dunia pemrograman nih. Okay. Tapi sebelumnya, aku mau nanya, program itu apa? Nah, jadi program itu kayak perangkat lunak atau ya software ya, yang berisi informasi atau kumpulan perintah-perintah yang untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus apa bedanya sama pemrograman? Nah, kalau pemrograman mah lebih ke proses pembuatan, menambahkan, membangun, dan maintenance software atau merawat software. Nah, satu lagi, aku sering dengar nih istilah programmer. Kalau programmer itu apa? Nah, programmer itu orangnya. Jadi, definisinya itu seseorang yang memiliki kemampuan merancang sintak menggunakan bahasa pemrograman. Seperti itu. Oke, jadi untuk melangkah di dunia pemrograman apa aja sih yang harus disiapin? Yang harus disiapin, yang pastinya yang pertama itu niat. Ya kalau nggak ada niat ya kamu nggak akan berkembang-kembang. Oke, bunga ya. Bunga. Okay. Yang kedua, nah ini yang penting nih, belajar algoritma dan struktur data. Jadi algoritma itu kan ini ya, langkah-langkah atau tahapan untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis dan terstruktur. Sedangkan kalau misalnya struktur data, dia itu bagaimana cara kita memanajemen sebuah data agar tidak memakan memori banyak dan kinerja prosesnya juga semakin cepat. Ada lagi? Ada lagi. Biar lancar, itu harus banyak belajar studi kasus. Jadi kita nih udah belajar algoritmanya sama struktur data. Nah, kita juga harus belajar terus tentang studi kasus, bagaimana cara menyelesaikan masalah, kayak gitu. Yang ke berapa tadi teh? Keempat berarti ya. Yang keempat, kamu buat apa nanti? Jadi sebelum belajar itu harus punya tujuannya dulu, kayak gitu. Ya kan saya belajar pemrograman berarti saya mau buat program dong. Enggak bisa. Jadi, ya kan setiap orang itu kan punya tujuannya masing-masing. Oke. Okay. Iya. Jadi ya biar faedah maksudnya. Belajar itu kan harus faedah, mempunyai arti gitu. Buat apa belajar? Makanya harus sebelum belajar itu harus punya tujuan dulu. Itu juga tujuan itu juga sebagai motivasi kamu untuk giat belajar lagi, memperdalami apa yang kamu pelajari gitu. Oke. Okay. Terus yang pasti sih yang wajib ada, yang harus dipaksain ada juga, itu laptop atau PC. Dah gimana ya? Kita kan programmer, kita juga harus butuh PC atau laptop untuk ngebuat kodenya. Kita nggak mungkin nulis kode ditulis tangan, di buku gitu kan nggak mungkin, nanti dijalaninnya gimana gitu. Sekarang udah ada zamannya handphone kan? Iya, di handphone juga bisa kan. Jadi ya sekarang udah canggih lah. Terus apalagi? Masih ada nggak sih? Ada sih. Harus tahu dulu tentang text editor. Nah, sama IDE, ada yang namanya IDE. Kalau text editor itu tools yang digunakan untuk mengolah kode atau source code kita nantinya. Ukurannya itu terbilang kecil, terus ya ringan lah buat, terus banyak comfortable juga dengan bahasa pemrograman lain. Kalau misalnya IDE, dia itu lebih spesifik, kepanjangannya kan itu Integrated Development Environment. Jadi itu misalnya buat Java nih, ada IDE untuk Javanya, terus buat Python juga ada IDE-nya, kayak gitu. Biasanya ukurannya itu terbilang cukup besar sama berat, karena ya banyak fungsi-fungsi yang nggak ada di text editor itu ada di IDE. Nah, terus yang keberapa ya? Itulah memilih bahasa pemrograman. Nah ini sebenarnya disesuaikan dengan studi kasusnya. Mau belajar apa, terus tujuannya mau kemana, kayak gitu. Yang terakhir tentunya fokus.
jangan melenceng kemana-mana. Misalnya lagi belajar, Joel dipanggil mama. Oke, yeah, bisa ya. Udah, jangan mah gitu, diem. Bisu-bisu. Berisik. Ya begitulah. Oh, aku kira di sini fokus juga masuk sih kak, kayak kita mau belajar tentang apa nih, mau web atau apa. Yeah. Jangan semuanya dulu, tapi fokus satu-satu supaya apa, nempel gitu ya. Iya. Jadi kan ya banyak sih di pemrograman itu bidang-bidangnya atau apa ya istilahnya. Ya, jurusannya. Iya, jurusannya kayak gitu. Itu pertama itu ada web. Nah, terus ada desktop juga, ada mobile, ada AI, sama ya fokusnya yang itu sih sebenarnya. Kalau di web sendiri itu kan teman-teman kalau mau belajar ya tentang pemrograman web itu tuh dibagi dua. Yang pertama itu ada front end atau apa ya front end bahasa Indonesianya, buat tampilan depan. Nah, kalau back end itu untuk tampilan bukan tampilan, lebih ke buat database-nya, tentang perawatan database yang kayak gitu. Penghubung ya. Nah, penghubung benar. Nah, kalau di front end sendiri teman-teman pertama yang harus benar-benar dipelajari itu HTML dulu. HTML itu ya kepanjangannya Hypertext Markup Language, bahasa markup untuk ngebuat struktur-struktur dari website kayak gitu. Jadi bukan bahasa pemrograman ya? Itu bukan. Ya banyak orang yang berpikir bahwa HTML itu bahasa pemrograman, tapi sebenarnya itu bukan. Dia itu markup language, bahasa markup kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, ini tuh fungsinya, ini bisa diibaratkannya kalau misalnya HTML itu kalau di rumah kayak pondasi aja. Jadi nggak ada apa-apanya, cuma apa namanya, sekat-sekat, terus ada cakar ayam pakai semen apa kayak gitulah. Nah, fungsi CSS sendiri dia nambahin desain, nambahin desain, terus nambahin warna kayak gitu. Jadi rumah teh kayak yang dicat, ya bagus lah pokoknya. Jadi membuat website itu lebih bagus kayak gitu. Jadi hiasan lah ya. Nah, iya hiasan, menghias. Intinya. Kalau misalnya JavaScript, nah ini yang ketiga nih JavaScript. Kita kan udah punya rumah nih, udah diwarnain. Tapi kita nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada apa, nggak ada air, nggak ada listrik. Nah, fungsi JavaScript inilah untuk ngebuat fungsi-fungsi tersebut. Misalnya teh kayak cara ngebuka pintu itu kan ada lagi ininya. Ada kan pakai slot lagi kan. Terus kalau air pakai selang biar semuanya terhubung, listrik juga kan pakai listrik. Ya itulah. Kayak gitu, itu JavaScript. Terus ada lagi selain selain JavaScript ada bahasa pemrograman lain yang sebenarnya mirip-mirip sih sama HTML CSS. Itu namanya ASP. Itu dari Microsoft. Nah, kemudian itu semua itu yang front end. Nah, sekarang teman-teman belajar back end, database tadi. Jadi fungsi back end sendiri kan teman-teman udah ngebuat rumah kayak gitu. Back end itu untuk ngebuat agar si website itu teh dinamis. Jadi enggak cuma blog gue udah gitu. Kayak kalau di rumah mah udah ada rumahnya tapi enggak ada orangnya. Jadi udah we, rumah doang. Kalau ditambah back end kan jadi ada orangnya. Jadi ada aktivitas, ada keluar masuk rumah kayak gitu. Sama misalnya kalau yang di back end, kalau di web, dunia web, kalau ada back end jadi ada kayak apa namanya? Transfer data, feedback data kayak gitu, ada database-nya. Nah, bahasanya sendiri buat ini basic ya ini. Teman-teman belajar PHP. Ada juga yang lain kayak Java, itu Java bisa dipakai di back end. Terus ada Python juga bisa, ada JavaScript juga sebenarnya bisa buat di back end. Ada Ruby juga. Tapi ya buat pemula sih ya pakai
PHP biar apa namanya lebih gampang sebenarnya ya. JavaScript ya sedikit gampang lah, tapi yang diutamain ya PHP lah buat awal-awal untuk belajar backend. Nah terus database nih, database itu basis data. Nah ini apa namanya, ada juga beberapa bahasa software untuk memanajemen data. Ada MySQL, kemudian ada MongoDB juga, Firebase itu dari Google Cloud, ada NoSQL. MySQL itu sebenarnya MongoDB kalau nggak salah. Terus ada Oracle juga, ada PostgreSQL, kayak gitu. Nah itu di dunia web. Jadi teman-teman belajarnya pertama dari awal dulu, dari front end dulu, terus ke HTML, terus ke CSS, ke JavaScript, baru aja nanti misalnya mau belajar database dulu buat backendnya, database dulu MySQL sih rekomendasi saya, terus baru aja ke PHP buat bahasa pemrogramannya, kayak gitu. Selain di dunia web ada dunia apa lagi sih kak di IT tuh? Nah dunia desktop, di desktop ini ya cukup terbilang masih apa ya, sebenarnya trennya itu sekarang itu antara web sama mobile, tapi ya desktop juga masih kepake sih sebenarnya buat yang teman-teman yang kuliah-kuliah juga biasanya belajarnya basicnya di web dulu, apa namanya di desktop, astagfirullahaladzim, di desktop dulu. Biasanya sih digolonginnya tergantung per OS-nya sih. Kayak di Windows biasanya kalau di kampus-kampus pakai Windows sih, yakin. So ada di kampus lain ada yang pakai Mac OS nggak? Udah jarang sih ya. Udah gimana? Ada cuman ya, cuma ya segelintir yang atas-atas aja. Kalau biasanya kebanyakannya itu 80% Windows semua sih. Windows itu banyak. Teman-teman bisa belajar bahasa C, terus ada C++ juga bisa di Windows, Java, C Sharp juga bisa. Nah C Sharp ini biasanya yang paling apa namanya, C Sharp sama Basic, ada Basic, ada Visual Basic juga ada. Itu biasanya dikhususin buat di Windows karena emang yang ngebuatnya si Microsoft sih, C Sharp sama Basic. Terus Python juga, Ruby juga, oh masih banyak lah kalau Windows. Mac OS sendiri yang semua bahasa pemrograman di Windows juga jalan, tapi ada bahasa yang emang bisa dijalanin di Mac OS doang, kayak Objective-C, ada Swift juga. Itu sisanya itu kayak si C++, Java itu bisa jalan di apa, di Mac OS, compatible semua. Linux, nah Linux semua sih kayaknya, semua bisa. Kayak Objective-C kalau nggak salah bisa Linux, Swift juga bisa kalau nggak salah, iya sih bisa dah. C++, semua bisa sih Linux mah, karena emang kalau yang di base Unix system, nanti juga kita kan di podcast nanti kita ngebahas tentang OS juga. Ini mah sekedar apa ya namanya, intermezzo. Di Unix sendiri itu kan Unix tuh ada dua, ada Mac OS sama Linux. Nah dia itu kan karena base-nya dari Unix, dari bahasa C. C itu kan bahasa apa istilahnya, mother programming, jadi bahasa ibu yang paling ya tua dan benar-benar kompleks gitu. Jadi semua bahasa pemrograman sekarang kayak Python, C++ itu semuanya mengacunya ke bahasa C basicnya itu. Jadi ya banyaknya Linux juga sama Mac OS itu compatible sama banyak bahasa pemrograman kayak gitu. Terus yang di harus diperhatiin di desktop sendiri ini, teman-teman mau ngebuat apa? Ada dua sebenarnya, ada mau ngebuat GUI atau graphic user interface. Jadi teman-teman kayak ngebuat aplikasi desktop kayak MS Office, nah itu kan aplikasi desktop kayak Paint yang kayak gitu.
Jadi GUI sendiri ini artinya ada grafik, kita bisa lihat apa namanya? Ya, bisa lihat tampilannya itu. Sedangkan yang kedua konsol. Nah, konsol mah ya tahulah mungkin teman-teman kalau yang nggak tahu konsol app itu yang layarnya hitam putih. Jadi ya kayak gitu ya. Tapi kalau pakai bahasa sih itu biasanya bahasanya itu biasanya bisa C++, Java juga bisa konsol, Python ya banyak lah. Terus nah buat yang belajar bahasa apa sih yang cocok buat benar-benar baru teman-teman baru apa melangkah di dunia pemrograman, yang pasti sih kalau misalnya tentang algoritma, kan tadi udah di atas udah diterangkan tentang algoritma sama struktur data, itu paling kompleks itu ada di C++ kalau enggak C. Itu teman-teman kalau misalnya mau belajar. Tapi kalau misalnya teman-teman sambil mendesain desktop app, itu biasanya pakai VB.net. Nanti teman-teman install IDE Visual Studio buat pakainya. Java juga bisa, Java cocok. Ya yang buat ada apa sih namanya teh? Kok tujuannya teman-teman mau kemana dulu sih sebenarnya? Kalau misalnya emang belajarnya mau algoritma mau langsung praktek C++. Kalau misalnya mau langsung aku mau ngebuat aplikasi langsung pakai PB.net kayak gitu. Habis dari situ ke dunia apa lagi? Nah, kalau nggak salah masih ada mobile kayak gitu. Bener, mobile ini yang paling populer sih, populer kedua setelah web. Jadi mobile itu yang paling umum sih. OS kan ada dua ya, dulu itu tiga sebenarnya, ada Microsoft Windows Phone, iOS sama Android. Nah kalau misalnya Windows Phone kan sekarang udah nggak ada ya, udah ditutup, jadi sisa tinggal dua, iOS sama Android. Nah biasanya bahasanya iOS itu kayak Swift, Objective-C juga bisa di iOS. Sedangkan kalau misalnya Android itu biasanya Java, terus bisa C++ juga sebenarnya bisa pakai buat di Android. Terus native juga bisa. Terus ada Kotlin nih, bahasa yang baru buat ngegantiin Java. Ya ini sebenarnya anaknya Java sih Kotlin. Malah lebih mudah Kotlin daripada Java. Makanya kalau misalnya mau langsung terjun nih, udah apa namanya, udah belajar algoritma yang kayak gitu, mau terjun ke langsung Android bisa. Tinggal saran saya sih pakainya Kotlin untuk belajar untuk Android. Ya, biasanya aplikasi-aplikasi sekarang ya umumnya pada pakai Android sih. Jarang yang iOS. Hanya kalangan-kalangan ya gitulah. Itu kalau misalnya Kotlin. Bisa juga ada bahasa pemrograman kayak Java, kayak JavaScript. Dia bisa ngebuat mobile iOS sama Android juga. Itu disebutnya native. Nah, jadi native ini kayak pakai framework lagi. Ya React lah. React.js itu bisa buat native framework buat ngebuat iOS sama Android. Itu buat di dunia mobile. Selain di dunia mobile masih ada lagi nggak sih atau udah cuman tiga desktop? Nah, ini mungkin web. Di luar hardwarenya kan tadi mah web, terus ada desktop juga, ada mobile. Sebenarnya yang ini itu pelengkap atau ya untuk memudahkan pekerjaan. Sebenarnya sebagai apa ya namanya teh? Kalau di ini mah kayak pelengkap lah buat mobile, buat desktop, buat web, namanya AI, Artificial Intelligence. Nah ini juga ada bahasa pemrogramannya. Biasanya yang dipakai itu R programming. Terus ada Python juga, ada Ruby juga. Itu sebenarnya buat bahasa AI, buat ngebuat device kayak mobile, kayak Android itu lebih ke kitanya itu lebih interaktif. Jadi ya tau lah, mungkin teman-teman juga
kayak Google ini asisten, terus ada Siri juga, ada Amazon Echo itu, Alexa, nah itu AI semua itu dibangunnya pakai bahasa R atau Python. Itu sih kalau misalnya buat ini. Tapi disaranin mah ya, jangan langsung terjun ke AI sih. Karena ya teman-teman harus belajar dulu apa basicnya. Kayak misalnya ya emang tujuannya kalau misalnya mau ke AI ya belajarnya Python dulu sampai wah dalam pisan, baru bisa tinggal melangkah ke AI kayak gitu. Jadi itulah langkah-langkah yang apa sih? Mulai yang melangkah di dunia pemrograman. Kita reply aja ya, review. Jadi tadi udah kita bahas nih apa itu program, apa sih pemrograman. Benar. Siapa itu programmer? Apa itu programmer? Terus apa aja yang harus disiapkan? Sebelum memulai belajar pemrograman. Terus kita tuh mau kemana nantinya? Mau ke dunia web kah, desktop kah, atau mobile atau apa? AI. AI. AI lah, sama aja lah. Ya. Kayak gitu. Okay. Jadi ya sekian. Sekian mungkin untuk podcast itu kali ini. Ada apa lagi mau dibahas? Terlalu panjang juga teman-teman, nanti bosen ngedengarnya. Ya jangan lupa follow juga IG kita di @hamisi. PPG, HMISI, PPG. Ya. Lalu, terus kita juga podcast itu udah ada di Spotify, tinggal cari aja lah podcast Hamisi, cari aja di sana. Pokoknya covernya itu biru lah, ya carilah. Terus ada juga channel YouTube-nya. Iya, channel YouTube-nya ada. Prosesnya itu nanti ada tutorial dari kita juga. Iya. Namanya Hamisi. Hamisi Official. Official. Oke. Okay. Tinggal dikunjungi aja, subscribe ya, jangan ini. Jangan lupa subscribe. Mm-mm. Like, komen, jangan. Subscribe aja. Subscribe dulu aja lah, enggak belum ada konten, jangan dulu di like. Oke, terima kasih. Ya, begitulah. Ya, terima kasih semuanya. Keep calm and coding. Oh iya. Sampai ketemu lagi. Ya, keep calm and coding.